PAN diajak rapat koalisi pemerintah. Nah, ya kan? Partai koalisi pemerintah, tentu itu satu kehormatan. Satu kehormatan bagi kami. Diajak, diminta nyampaikan pikiran-pikiran. Ya. Tapi karena saya baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya nggak banyak. Walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Ya. Bagi kami, tentu itu satu kehormatan. Dan pada waktu pertemuan itu, saya kira sudah beredar rekamannya, Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai COVID, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat daerah. Ada beberapa penjara mengatakan, wah kita ini kalau begini terus ribut susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut, macam-macam lah ya. Gitu. Merasa KY paling lembaga paling tinggi, paling kuat.